Pemirsa, beralih ke informasi lain, Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota menetapkan 3 orang sebagai tersangka kasus bensin dicampur air di SPBU Jalan Insinyur Haji Juanda Bekasi. Ketiga tersangka adalah supir truk tangki berinisial NN, kernet truk tangki berinisial MA, serta EK yang merupakan security SPBU di Kabupaten Karawang. Dari 3 tangan tersangka, petugas menyita selang dan pipa penyedot air. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, AKBP Muhammad Firdaus mengatakan, modus tersangka yaitu dengan menurunkan dan menjual sebagian isi tangki di SPBU Kabupaten Karawang, kemudian tangki diisi lagi dengan air untuk dibawa ke SPBU Juanda Bekasi. Selain menetapkan 3 tersangka, petugas juga mengamankan 2 orang lainnya yang masih diperiksa atas perbuatannya. Ketiga tersangka terancam hukuman penjara selama 6 tahun. Ntar lu. Keterangan dari para pelaku, menjual minyak sebanyak 1.800 liter ke oknum security pada SPBU tersebut. Jadi modusnya, modus operandi, para pelaku menawarkan minyak BBM jenis Pertalite sebanyak 1.800 liter dengan kepada oknum security pada SPBU tersebut dengan uang sebesar 14 juta rupiah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.